Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Indonesia Akuatis. Jangan lupa like and comment, subscribe dan share guys. Assalamualaikum guys. Muah. Halo guys. Hari ini kita mau bang mie guys. Indomie instan. Hari ini kita bang indominya 8 bungkus guys. Karena kita belum masukkan bumbunya, jadi kita mau masukkan bumbunya dulu guys. Ada banyak-banyak guys. Masukin guys, masukin. Ayai. Guys, soalnya agak lama guys. Kita nggak pakai kalian lihat tuh gunting. Kami nunggu nih, lihat nih. Tuh. Soalnya makan di pinggir sungai guys. Satu lagi guys, sibuk pakai gigi aja guys, susah guys. Tangan muncat guys, biasa. Oke, kita aduk sampai rata dulu guys. Kalau udah rata kita baru makan. Mukbang Indomie 8 bungkus. Kita harus sampai rata. Gak sabar lagi. Makan. Biar makannya pedas sedikit. Kalau makan pedas gak enak. Ini kebun cabai level 30 guys, biasa enak. Mantap guys. Nih udah habis guys. Oke, tinggal bumbunya udah merata, baru kita santap makan guys. Mantap. Oke guys, sebelum kita mulai makannya guys, kita baca doa dulu guys. Semoga berkah. Doa dimulai. Oke, berdoa udah selesai, saatnya kita santap. Oke. Nih, suapan pertama untuk kalian semua yang menonton. Kalau nonton, like, komen, subscribe-nya guys. Ya kelaparan guys, soalnya baru pulang main sepeda. Mantap kan? Kalau makan Indomie gak ada kerupuk, enak. Mari kita main biar tambah sedap. Oke lanjut aja, gak usah banyak ngomong. Kalian nonton aja. Pokoknya jangan lupa tinggalkan like atau komen. Kami mau makan karena kami belum makan. Iya. Makan belum? Lalu pergi okay, guys. Kan ini kerupuknya asli Palembang guys, dari ikan asli ini guys.
makan di pinggir sungai, mukbangnya mie 8 bungkus, dicampur kerupuk 4, suasananya beau, nambah damage guys, makannya guys, buat yang makan aja nambah damage, kalau nggak makan ya nggak nambah. Mie nya sih enak, nggak tahu kenapa dah, mie Indomie instan paling top di Indonesia guys, udah enak, nikmat, pas banget buat yang suka begadang makan mie. Mantap betul. Anjir. Kerupuk dong, enak. Rasa kita makan kayak orang gimana? Orang Cina makan gini. Orang Cina. Orang kaya lah. Kalau kita orang miskin, orang kaya makan gini. Di belakang jembatan baru guys, dibangun 2016, jadi udah lama sih. Ini namanya daerah Kenten Laut, Palembang. Banyuasin guys. Banyuasin, sungai kecil tapi 1000 manusia, mantap guys. Buat yang nggak nafsu makan, cobain dah makan di tempat kita. Di atas kapal, terus di pinggir sungai, angin sepoi-sepoi, pemandangan mantap, 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 mantap. Gak bisa berkata apa-apa lagi guys, penting gua makan aja dah, biar kenyang. Cobain makannya gaya Om Tan Boy Kun yang paling cakep sejagat raya guys, katanya dia makan gini. Itu guys katanya guys, sumpah gak bisa gue ikutin gaya dia guys, mulut gue masih kecil guys. Ntar minum dulu guys. Lanjut lagi, cobain gaya Om Tan Boy Kun, cobain, udah cakep, pinter, makan kuat. Coba tambahin apa gayain gue. Coba gimana gaya? Kayak gini ya. Coba gimana? Buruan bro. Nah guys, kayak ini guys. Gaya makan apa, gaya makan orang nggak makan 3 tahun. Mati guys 3 tahun. 5 hari aja guys. Ini pacarnya KKI guys. Masa cakep-cakep gini dibilang pacar KKI. Yeah.
nelayan guys, lewat guys. Di kapal dia. Makan. Sombong ya guys. Bakuram sombong. Karena kalian masih lanjut mau makan, kalian mending lihat aja guys pemandangannya guys. Mantap. Jangan contoh guys, nanti kalian usus buntu guys. Iya, kalau mau makan mie sewajarnya aja, ini kan namanya mukbang, bukan makan. Iya makan juga sih, ini mukbang. Oke mamen, karena kita makannya udah selesai, nih lihat nih, udah habis atau udah bersih kesapu guys. Buat kalian yang belum subscribe guys, jangan lupa like, komennya sama share guys. Oke, sampai jumpa. Terima kasih guys. Ketemu lagi guys, tunggu konten selanjutnya guys. Oke, dadah.